sampai di tempatnya Mr. Hans. Hans. Sampai ke Jawa lah. Sampai ke Jawa. Aslinya lah. Itu lah punya gambar lah. Banyak lah. Wih. Yang tak kau pakai di YouTube lah. Wah ini. Siapa yang ada kenal di YouTube ini? Nah. Ini terkenalnya pest control ini. Hmm. Ini tak kopi deh. Mantap. Ini kemarin nih story-nya kau lihat tuh. Tahan lah. Padahal rencana anak Bojonegoro juga, tapi waktunya terus. Nah. Kenalan lah, siapa tuh Edi? Edi lah, Edi. Edi nggak ngambil. Oh, Edi nggak ngambil tapi bayar. Aku yang ngambil malam ke dia, sering. Gua kalau ke tempat Mas Santai suguhannya ini nak apa itu yang bulat-bulat tuh? Nah itu pedam suguhan. Coba nih lontong. Hei buan KHC, aku tunggu kalian lah di Bahaur tanggal 19 kita hunting bareng gin. Mantap. Ini tuh kenakannya. Nah ini nah, ini apa kayak unit ini nah? Orang banja guys sekalinya Mas Han Hunter nih sekalinya orang banja. Yang mana saya kemambil sak? Nah. Lambat habis. Laras, laras nanti nyusul. Laras, hancuk. Laras, tunggu bentar lagi diambilkan. Ini kan butuhin di Edi aja. Nah, oh iya, Mas Edi. Edi itu loadingnya sudah bisa. Ini lo, rekomendasi lo, Mas Edi lawas kadang juga kan. Iya, ini kalau Edi yang takut aja. Ya Edi juga kalah. Ya Edi. Tapi dia bahasa Jawa. Aku ya. Mau kan tuh ada hitung. Iya, ada. Ya ya season akhir ini sing bekasku ya. Tak mbese. Ha kok video callan lawan ID-nya. Nah. Kada kurang kurang. Nah, ini aja dah. Enggak usah banyak dah. Terus dapat dah. Ini tinggal cutting-cutting aja warna warni sih warna merah. Tapi sensi mahal, itunya aja 2 juta. Part-partnya yang itu loh. Ini sensi. Tempatnya predator. Hari ini judulnya. Jadi berarti tinggal pasang tabung laras gitu aja berarti. Cuman kan kalau nggak bisa nyeting kan ya percuma. Iya, makanya. Kalau cuma bisa merakit orang awam pun bisa. Bisa ya kalau merakit bisa. Setting nyeting ya. Setting. Bisa. Makanya setiap setting rakit itu saya tarik 2 juta. Ini kameramennya Mas Han ini. Mas, tidak aku ya? Bikin ini ya, nggak apa-apa ya. Aku masukin. Emang dulu gal. Iya. sebetulnya kan kalau untuk masalah senjata api dan sebagainya itu sudah bawaannya beliau. Nah, berhubung senjata apinya bukan dari kayu, dari logam, maka itu nomor satunya. Oh, logamnya itu. Logamnya ini kan? Intinya. Ini kan pokoknya beliau ini jualan alat tools yang terbuat dari logam. Tools, ini tools. Iya benar ini juga. Laras. Ini juga ya. Ini yang spare part. Tapi yang paling pasti ini logamnya ini lebih dari 50%. Benar nggak? Benar. Lebih. Ini dari 50% nih. Ya paling menguntungkan aku tuh laras. Laras ya, laras. Laras logam ya, logam yang paling berkat banget. Jadi kalau besar ya. Oh dia lagi okay. Naik daun itu. Bikin podcast sekarang ini. Sedikit. Di podcast lah. Oke. Okay. Tapi perjalanan nih, Eno. Kita lagi podcast. Perjalanan. Kalau gaji dari itu kan intinya alah. Buat gantinya mimis gitu lah, guru. Iya. Ada yang gajian 3 juta, 2 juta. Gitu. Laras. Ibaratnya kan. Kita main-main dibayar. Dibayar gitu. Ya main-main. Iya. Hobi dibayar ya, saking hobi dibayar. Enggak, kita masang iklan. Kan anggap pasang iklan toh di YouTube. Iya. Kita dapat uang. Ya, digaji loh. Gaji dari YouTube kok segini-gini aja gitu lah. Kan langsung okay. Tak manfaatno gede dolan. Saya iki teko YouTube tok oleh di orang. Kurang lebih ae. Paling-paling sithik ya, paling sithik. Mulai awal. Iya. Mulai awal sampai ini podcast sampean yang podcast cocok gitu. Wih. Cocok podcast sampean sih cocok. Lama ini nah,
mulai dari awal aku dapat $2,631. Kali 14.000. 2400 berarti ya 30-an, 35 juta. 35 juta. 2017. 3 tahun. Mana kan aktif di akhir online sini. Iya, berarti ini kan bukan suatu kebetulan sebetulnya. Ah, mantap. Benar enggak? Enggak ada kebetulan. Kira 27 Agustus 93. 27 bulan 8. Oh, setahun ya selisihnya. Sama berhubungan dengan ini. Logam juga. Logam juga sama. Tapi beliau ini kamen-kamennya dia juga. Sama. Tapi ini ya satu paket juga ya. Apa support beliau juga ya. Hmm. Bantu-bantu kan. Iya. Oh iya. Sama. Satu kan. Sama. Terus dia juga kalau untuk urusan editing, desain apa tangan kiri. Artinya bisa, benar nggak? Iya benar. Desain, editing, woy, sembarang pokoknya. Oh. Itu. Telaten lah maksudnya. Di luar kepala. Di luar kepala. Kalau orang harus sekolah, beliaunya ini enggak. Otoridak. Sudah pernah ditipu belum? Apa percintaan atau tipu dari? Ditipu cewek. Ditipu cewek. Ya. Sudah pernah ditipu atau belum gitu kan? Sudah pernah ditipu atau belum? Iya, saya sudah. Siapa yang dibuat? Kamu yang jawab. Soalnya ditipu ini dalam arti dikhianati. Tak jawab ya. Iki duda mas. Oh. Oh iya. Oh tak pernah ditipunya ini. Pergi mas. Dikhianati. Tapi saya tunggu. Karena sebetulnya di sini sebelum sampai ngomong tadi, kalau ini dikhianati istri, ini di sini ada dikhianati dan juga ada masalah. Keluarga, masalah rumah tangga. Aku harap yang ngomong gak teko soalnya ini mau hubungannya cuma pekerjaan atau bisnis. Tapi sama wis disi. Di sini ada angka yang muncul artinya masalah rumah tangga. Sabar mas, sabar. Lagi mau disiapin yang bagus lagi dari yang kemarin. Terus nanti bentar lagi dari urusan pertemanan saudara ataupun apapun itu yang yang sampean support, yang sampean akhirnya terangkat sampean duit itu ya oke. Ikut naik. Naik. Oh. Jadi kayak seperti dapat mandat. Mikir Agung sama Edi ya. Kulok. Mandat itu. Endingnya semua orang yang ada di sini endingnya top. Amin. Naik semua. Amin. Kalau dari tadi malam loh ya. 1 2 3 4 endingnya top semua ini. Kalau kita belum ketemu yang endingnya jelek ya? Ada sih endingnya jelek ada. Oh gitu. Ya, habis naik turun, turun itu ada. Habis naik turun, naik lagi ada. Endingnya kan banyak. Jadi setiap kali ketemu orang mesti tak hitung. Mau di Jakarta, mau di Solo, mau di Semarang, mau di Jogja, ngobrolan warung kopi, ngobrolan di lobi hotel, pasti. Iya, iya. Pernah dia nanti, pas ya. Pas ya. Tapi takhirin memang masih bujangan tak takhirin. Jeleknya apa itu? Jeleknya. Jeleknya. Jeleknya apa? Terkadang dia enggak sabar. Benar enggak? Ya, kan. Justru malah bagus kalau enggak sabar. Ayo kan anterin ke JNE ini paket ini. Langsung. Iya, enggak. Oh, cepat-cepat ya. Biar cepat selesai. Iya. Orang-orang jauh bilang ke susu. Ojo ke susu ya. Ambil keputusan pun juga gitu. Oh gitu. Ambil keputusan juga ini masuk enggak ya? Masuk. Langsung. Gitu. Entah itu nanti menguntungkan atau merugikan. Pokoknya ambil. Hasilnya enggak dihitung dulu ya? Enggak. Oh gitu. Benar enggak? Benar enggak? Iya, benar orang ya. Itu keputusan ini itu langsung tes. Nah, itu kalau untuk apa? Entrepreneurship ya. Nah, itu penting. Entrepreneur penting. Entrepreneur penting. Harus cepat ya. Harus ngambil keputusan cepat ya. Ini sama entrepreneur juga kan bisnis seperti ini. Entrepreneur enggak? Ini entrepreneur. Masuk. Oh. Terus bosnya ini juga entrepreneur tapi dia ada kalkulatornya. Dia lebih ada kalkulatornya. Tetok. Oh, ini untuk kalau, jalan gitu. Kalau seperti beliau-beliau ini, kadang kalkulator enggak masuk. Yang penting angka kira-kira. Untung nih, ambil. Nah, kebetulan yang diambil kesempatan itu untung. Sesuai. Coba dia ambil kesempatannya itu jualan air ya, atau ulang gitu. Atau pakan ternak tadi ya? Pakan ternak.
Enggak jadi. Karena bukan ininya ya. Enggak. Pembeli dari Banjarmasin ini. Banjarmasin di mana, Mas? Hah? Banjarmasin di mana? Gatot Subroto. Gatot Subroto beli oh Gatot. Wah, datang ke tempat Mas Hunter. Mas Hans. Rancak lagi main pasar Tungging. Sudah malam itu. Ada orang pembunuhan situ. Iya, rancak situ. Iya, itu Bu Ngali itu. Lapangan kita di situ. Lapangan tembak di situ, heeh. Kalimantan Selatan. Ini kita mau balik dari tempatnya Mas Han Hanser dan dikasih oleh-oleh. Wih. Oh. Thank you Mas, Mas Han. Terima kasih sudah mampir ke buku saya. Yeah. Buat Mas. Iya. Yeah. Ini nanti kita telepon-telepon. I'm just sitting here. I got time. Kita balik dulu. It's clear to see.